seperti apa yang saya maklumkan tadi, di mana sebagai contoh KD Lekir ini dia akan melalui proses senggaraan yang singkat untuk kita persiapkan dia bagi misi yang seterusnya. So that goes to show that the high operational tempo requires kita untuk sentiasa menyelenggarakan kapal dengan segera, oleh kerana satu, kapal kita dah agak berumur dan kita memerlukan apa ni kapal yang baru, dan yang kedua, jumlah kapal yang kita kehendaki sebenarnya dengan yang sedia ada ni tidak mencukupi untuk kita mengawal kedaulatan negara kita, dan juga suatu hari jika terdapat konflik, untuk kita mempertahankan kedaulatan dan juga kepentingan negara kita. Seperti negara lain juga, kita akan cuba memanjangkan jangka hayat kapal. Kapal ni sebenarnya boleh beroperasi untuk satu tempoh yang agak lama untuk dia kekal apa ni berkhidmat. Walau bagaimanapun, dari semasa ke semasa kita perlu upgrade keupayaan dia. Dia lebih kurang analogi dia macam badan kita lah. Kalau katalah kita ubah, kita tukar kita punya kulit, salin kulit, buat kulit baru, kita tukar jantung kita, kita tukar urat-urat kita, kita seperti sebelum kita bermasalah. So sama juga dengan kapal. Kita akan cuba memanjangkan jangka hayat kapal selagi yang kita mampu. Selain KD Lekir yang usia 40 tahun, kapal lain usia anggaran lebih dari 40 tahun banyak? Lebih dari 40 tahun. Ha. Yang bawah 40 tahun tak banyak? Yang paling lama usia? 50 tahun lebih. 50 tahun. Ha. Kapal di Kuantan, kapal-kapal perunda laju kita di Kuantan, semuanya sudah mencecah umur 50 tahun. Boleh kata lebih usia itu. Kalau dalam erti kata tentera laut, sudah lebih usia. Itu sebab sebagai contoh, separuh dari semasa perjalanan riwayat KD Lekir ni, kita membuat Ship Life Extension Program. So makna dia, bila sampai bila kita jangkakan sehingga 2030, kita berupaya untuk mengoperasikannya dengan baik. So makna dia sebelum 2030 tu, kalau tak ada kapal, kita masih lagi memerlukan perkhidmatan apa ni KD Lekir. So kita akan buat another life extension program berdasarkan kemampuan dan juga keberadaan peruntukan ataupun resources yang diperlukan. Kalau dari segi peratusan, berapa peratus kapal TLDM ni kata lebih usia? 75%. I say about 75%, 75%. Apanya dalam keadaan sekarang, setelah dia Navy menggunakan apa yang ada, tapi at the same time, you rasa paling cepat patutnya dapat kapal baru ni bila? Semalam. Kalau dalam kita punya istilah joke, kita nak semalam.